Alright, selamat datang di Grand Final NBL Season 6. Oh, ini dia Season 6 Grand Final RRQ Hoshi versus Alter Ego. Di game pertama lewat Best of 5 series, kita akan menyaksikan siapakah yang akan menjadi juara baru. Yes, bener banget. Tapi lihat ya, Aramid bakal coba dipaksakan keadaannya oleh para pemain dari tim Alter Ego. Kali ini harus mundur sedikit demi sedikit karena di sana Fit sudah benar-benar membabi buta. Sedangkan itu ada Lemon di sana, bakal mencoba untuk mengganggu pergerakan seorang Murphy. Kali ini bakal coba mundur. Lemon masih sabar. Mencoba diambil, ternyata Little Wonder tidak berhasil diamankan oleh tim Alter Ego. Sorry, tim RRQ. Tim RRQ ya, dan Alter Ego lewat Sally Boy berhasil untuk mendapatkan Little Wanderer. Dan ini adalah hero recapnya di saat kalian mungkin tadi tertinggal. Ini adalah hero-hero yang udah diambil. Dan juga untuk blue buffnya akankah berhasil diganggu karena Sally Boy menyisakan sedikit lagi SP-nya. Bisakah dia kabur ke bagian belakang? Trashless menyelamatkan. Bab ungunya diambil seorang Albert. Bakal coba dipasangkan Sally Boy dan Miracle Boy. Kali tiga berhasil mendapatkan satu buah blue buff. Dan langsung ada stiker Alter Ego. Go, go, go. Dari seorang Leo Murphy. Dan buat kalian semua, jangan lupa di like, jangan lupa di share, dan kasih tahu ketahanan semua sanak saudara kalau Grand Final sudah mulai. Dan tadi juga ada sedikit pantun ya Pak Pulung ya. Sudah mulai-mulai nih keluar dukungannya, boleh sok atuh ya. Benar banget, tapi sebelum itu bakal lihat Leo Murphy bakal coba ditumbangkan, tapi ternyata tidak berhasil. Dan Ahmad ini harus berhati-hati, dia bakal bisa ditendang. Dan ternyata Ahmad harus pulang. Dan pantunnya ternyata dari brand ambassador Alter Ego. Apa itu boleh dibacakan, tapi sebelumnya ini akankah terjadi peperangan? Udah ada Dragon Tail, masih cukup pasif permainan. Jalan-jalan sama Kodelwin. Cakep. Alter Ego Mas Win. Wih. Katanya keren. Nanti cari buat RRQ ya. Benar, nanti kita cariin buat RRQ. Jadi buat kalian yang mau titip-titip pesan, mau titip-titip salam ataupun pantun, bisa langsung menuju ke Instagram dari Fauzian Scar dan juga Ranger Mas, dan juga Pak Pulung. Dan lihat Ahmad bakal diarah top lane. Bakal coba dipaksa keadaannya. Dan ternyata Fin bakal didapatkan first bloodnya. Ternyata masih bisa selamat. Gak bisa terlalu banyak. Defense portal dikeluarkan, upper setengah darat, dan Ahmad harus tumbang. Leo Murphy sedikit terlambat, tapi kali ini dia masih bisa selamat. Lemon masih bisa pulang, Pak Pulung. Benar sekali, Lemon masih bisa pulang di bagian bawah. Pai mencoba menyudutkan satu player, yaitu Sin yang menggunakan Roger. Baratnya sudah sebesar itu, sudah 25 stack yang berhasil dia kumpulkan. Dia tahan dia tadi, Link juga udah menemukan posisi dari barat. Tapi mereka sepertinya nggak mau terlalu komit karena barat cukup tebal untuk sekarang. Yes, bukan hanya itu aja. Kita lihat para pemain dari tim Alter Ego juga sebentar lagi bakal udah siap mengarah ke arah blue buff yang dimiliki oleh seorang Albert. Spin bakal coba dibakar sedikit demi sedikit. Leo Murphy udah siap di sana, udah ada informasi yang diberikan. Dan ternyata, lihat 2100 darahnya nggak bakal di follow up sama Leo Murphy. Gak mau, cukup sabar tapi malah tertangkap posisinya. Tapi Tyrant Rage-nya mengenai ke arah Finn, ada Searing Torrent dan berhasil untuk kabur. Dan ingat, ini Best of 5 series. Jadi kita bakal menyaksikan malam yang cukup panjang ditemani oleh Alter Ego dan juga RRQ Hoshi. R7 sudah terlihat posisinya bakal cukup berbahaya. Bakal ditendang salah satunya Sally Boy, masih bisa di dari retribution. Ya tepat, Sally Boy dan Miracle Boy berhasil mengamankan blue buff dan malah berubah ke suara R7. R7 harus pulang. R7 ingin masuk, ingin mendapatkan turtle, tapi malah posisinya ke spawn, posisinya ketahuan, ditelan dengan Detonas. Welcome, selesai sudah untuk Chow-nya, dikeroyok jadi bulan-bulanan masa. Oke, terima kasih Ko Julio. Itemnya tahan sedikit, kita bakal bacakan di mana menuju ke arah Blade of Despair. Oh, sorry, Raptor macet dulu mungkin dari kedua belah pihak, sama-sama junglernya. Serangan itu dari Yuzong menuju ke arah, ini kayaknya Bloodlust ya. Dan Leo Murphy bakal coba untuk mengeker sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan. Tidak mau terlalu terburu-buru permainan dari tim Alter Ego dan RRQ Hoshi. Agak lebih pasif kayaknya permainan kali ini, Pak Bulung. Benar sekali, tapi bisa dibilang Sin masih memimpin untuk perolehan gol. Udah ada Tyrant Revenge langsung diajak. Sin Polyman telah dikeluarkan, berubah menjadi seorang serigala terakhir. Bakal coba digaru, Lickan Post, dan ditelan, dilepen. Kali ini Sin harus tumbang dari bottom lane. Berhasil ditumbangkan, udah bakal coba dipasang Lemon. Hingga ngobor terjaga, gak kena, dihindari oleh Lord deal. Baik banget serangan yang dilakukan oleh tiga player, tapi untuk Pai Missile Expert dikeluarkan, dua orang dihajar habis. Mereka pun belum sanggup untuk menaklukkan satu dinosaurus ini. Yes, bukan hanya itu aja. Alter Ego kali ini mendominasi dengan 4 poin yang diamankan. 12.000 network dipimpin oleh tim Alter Ego. Wow, Alter Ego mendominasi untuk sementara. Sin pun sudah kembali. Ini dia reply by Axe.
Nah, kita lihat aja di sini. Udah ada satu serangan yang dibangun oleh Tyrant Revenge yang dikeluarkan. Walaupun Tyrant Rage-nya tadi nggak berhasil mengenai. Tapi ternyata Detonas Welcome sudah di-standby-kan dan ditelan, dilepehin, kelar. Opai, memang permainannya luar biasa. Tapi Blue Buff-nya bakal coba di-cover oleh para pemain dari tim Araki Hoshi. Udah ada 3 player kali ini. Sedangkan R7 lebih memilih untuk melakukan flank. Dan dia lihat bakal coba di-cutting. Udil bakal siapkan. Ternyata tidak terlihat posisi R7. Dan Turtle Camp by Mandiri sudah muncul. Selibut, wow. Setengah darah. Finn menuju ke arah seorang Selibut yang masih bisa di-cover. Albert lihat. Yep. Udah dia mengeker seorang Selibut yang setengah darah. Birahinya udah mulai tinggi. Albert harus berhati-hati. Tidak boleh terlalu terburu-buru. Tempest of Blade untuk defense dan seorang Albert sang bayi alien. Benar sekali. Tempest of Blade-nya dikeluarkan guna untuk bisa kabur dari area yang udah gak kondusif lagi. Sementara untuk Turtle terbuka. Detonas Welcome. Lidahnya panjang banget. Diputar, dijilat, dilepehin. Langsung aja patuh. Kali ini tertake down. Bakal coba diambil dan Selibut. The Miracle Boy sudah menjadi Seliman. The Miracle Man kali ini berhasil mendapatkan 1 poin tambahan. Wow, lagi-lagi Pai menjadi kunci permainan karena tadi berhasil untuk mendapatkan Finn lewat Detonas Welcome. Ya, di bagian bawah ada serangan yang udah dikeluarkan. Sin dikeroyok habis 3 orang. Selesai Sin di bottom lane. Sin tak bisa bernafas. Tadi kasih ampun oleh Alter Ego. Go, go, go. Leo Tas-Tas Murphy juga belum menunjukkan bakatnya kalau kata Bung Cornet. Karena Tas-Tas-Tas, legendary Tas-Tas-Tas. Belum keluar sejauh ini legendary Tas-Tas-Tas yang dimiliki oleh Leo Murphy di bagian atas sana. Ahmad dengan Cyclone Eye-nya pergi menjauh dari Lemon karena mungkin dia udah gak mau lagi menemukan ataupun memulai pertempuran karena belum menemukan momentumnya ataupun belum saatnya. Ini adalah kedua tank yang sedang naik daun tapi ternyata di atas sana. Ahmad masih mencoba mendapatkan seorang Albert. Albert tak punya energi kali ini, masih nyangkut di atas pagar dan Albert berhasil loncat ke pundakan yang lain. Nyangkut di atas pagar. Oke, ngambil yang layang kali dia di atas pagar. Daripada di atas genteng kan repot ya. Tapi di sisi lain kita lihat Selibut dan Miracle Boy masih coba ditahan. Ini Lemon benar-benar bisa dibilang Araki Hoshi mempunyai 3 asuransi late game. Bakal coba dipaksa, dihajar seperempat darah, dibakar masih bisa dihindari. Udil yang bisa dibilang jarang sekali miss dari burst fireball-nya ternyata benar-benar luar biasa. Dan Ahmad masih mau lebih. Albert dapatkan Pai. Pai masih coba digaruk. Montes akan dikeluarkan. Albert sekarang tulmang. Seperempat darah terakhir. Flicker mau digunakan. Sin juga harus menggunakan. Ada Udil di sana. Udil lagi-lagi menjadi momok yang paling menyeramkan dari tim Alter Ego di early game seperti ini. Iya, dan pas banget backup-an yang dihadirkan oleh Udil. Namun sekarang blue buff-nya berhasil diambil. Link tanpa blue buff untuk 2 menit ke depan. Dan mereka pun mundur. Keputusan yang sangat baik dari Alter Ego. Dan ingat, Link tanpa blue buff bagaikan aku tanpa kamu. Wow, bagaikan sayur tanpa garam, bagaikan motor tanpa bensin. Dan Ahmad di atas masih sustain sendirian. Dan bisa dibilang permainan dari tim Alter Ego benar-benar menekat. Udah ada Sky Guardian Helmet dari seorang Baras dan juga Curse Helmet. Dari sisi lain, udah ada Windtalker dari seorang Sin. Dan juga Albert sedikit tertati-tati untuk kali ini menunjukkan Endless Battle terlebih dahulu. Selibut telah mendapatkan 1 buat Turtle. Ahmad bakal dibangkat tanpa basa-basi. Lihat, 1 pukulan ke rahang membuat Ahmad harus tersungkur, terdiam. Movie kali mencoba untuk mendapatkan seorang Lemon. Lemon masih bisa menghindari dengan payungnya. Ojek payung dari Lemon. Ingat, Lemon menggunakan Kagura. 4 orang bisa AFK. Dan ternyata tepuk angin dari Leo Tas-Tas-Tas Morphe. Selibut dalam belakang mencoba dihajar. Sakit ditumpahkan. Finn featuring Albert berhasil mendapatkan seorang Selibut. Benar sekali. Treslessnya tadi pun belum sanggup. Dan sekarang diputar, dijilat, dilepain. Detonas Welcome dikeluarkan. Langsung dimuntahin lagi. Akan kekeluarkan misil expert. Tapi ternyata masih cooldown. Masih sabar. Albert seorang diri. Nggak punya energi. Dia nggak berhasil kabur. Dan Albert pun tertangkap. Terlalu offside. Tapi Sin di sini berhasil mendapatkan 1 buah blue buff yang dimiliki oleh Selibut dan Miracle Boy. Setidaknya Sin berhasil mendapatkan buffnya. Di arah top lane harus mendapatkan 1 turret dari tim Alter Ego. Kalau mereka ingin membawa game ini lebih lama lagi. Karena bisa dibilang Sin udah mulai cepat dari mulai fisikalnya, lihat garukannya. Ini seperti garukan nakal dari seorang Sin. Terlalu perih, Pak Bulu. Udah gatel di mana-mana pertempuran seperti yang udah mulai terjadi. Way of Dragon dikeluarkan. Bisa kali Leo Murphy kabur. Udah ada Bouncing Ball, Ragging Sandstorm pun langsung menyusul. Di bagian belakang ada Sharing Torrent. Dan Finn pun harus mengurungkan niatnya. Mengurungkan niatnya, malah Ahmad di sini masih bisa selamat. R7 udah gak punya Way of Dragon. Ahmad bakal one by one situasi dengan R7. Kali masih bisa bertahan. Sedangkan di arah bottom lane. Ternyata para pemain semua udah siap di arah mid lane. Dan buat kalian jangan lupa login ke dalam game. Di tanggal 27 Oktober sampai 13 November. Wow, itu dia ya. Jangan sampai lupa 27 sampai 13 November blue buff-nya. Sekarang akan di-invite dan berhasil diambil oleh Albert Oji. Tau, baiklah Tyrant Rage berhasil mendapatkan 2.
Finnya harus mundur, alter ego, go, go, go. Tas-tas Murphy telah dikeluarkan kalau kata Bung Cornel. Pai bakal mencoba untuk meng-cutting daerah midlane. Dan lihat di game pertama ini, alter ego selalu perkasa, Pak Mulu. Benar sekali, Tyrant Revenge lompat di bagian belakang. Ada R7, mulai maju semuanya, Trashless mundur. Siapa yang ditelan? Ternyata masih ada Tempest Oblet Missile Expert dikeluarkan. Gak ada yang berhasil ditelan, tapi kali ini Pai berhasil mengelirmin ini dengan cukup cepat. Dan sudah didapatkan lagi oleh tim alter ego. Red bakal coba dihajar, Finn bakal coba cover, tapi retribution dari Selimai menyelamatkannya. Mata Shaker telah dikeluarkan, Sin berada di garis depan, dan Pai harus mundur, gak boleh terlalu terburu-buru. Benar sekali, ini sangat baik hal yang dilakukan oleh alter ego. Mereka berhasil untuk melakukan defense berlipat-lipat. Ada satu orang di depan, ada satu orang lagi di belakangnya. Pai salah satunya adalah orang yang paling terdepan. Siapapun yang mendekat akan dia backup. Tapi lihat Albert dikagetkan oleh seorang Ahmad. Albert terkejut dan terheran-heran. Di ada bottom lane, Pai masih ingin menyelamatkan turret satu-satunya yep. Turret di depan. Yang nggak ada lagi turret di depan dia. Benar juga kan, ini turret pertamanya. Tapi untuk Pai ataupun alter ego, seluruh turretnya masih aman, masih bisa mereka pertahankan. Defense yang sangat-sangat luar biasa dipertontonkan oleh alter ego di game yang pertama ini. Bener banget, dan Hararki juga sedikit tertatih-tatih. Bener-bener agak sedikit struggle di menit yang ke-11. Tapi di late game sekali, Hararki bakal bisa nge-burst abis seorang Udil. Dan Udil kali ini di arah late game, mungkin dia tidak punya kesempatan. Yep. Tapi R7 bakal coba dihajar seperempat arah terakhir. Dan Tyrant Red berhasil dihindari. Masih coba dipasang. Amat di belakang sana membuka semua warnya. Memecah belah hati yang menjadi satu. Sin bakal membalikan keadaan. Mencoba dikaruh. Ada seorang Sally Boy. Amat harus mundur. Sin damage-nya belum terlalu sakit. Dan ternyata fight-nya masih bisa ditahan. Anarki Hoshi lihat Finn-nya tertinggal seorang diri. Bayangkan Finn. Tak ada lagi di samping dia. Dan Finn harus ditumpangin. Anarki Hoshi kehilangan seorang Finn. Kehilangan seorang Finn. Kehilangan inner turret. Dan mungkin sekarang akan kehilangan blue buff-nya. Akan menjadi sebuah kesulitan lagi. Lemon dan juga Albert berjibaku di mid lane yang mencoba untuk mengusir, tapi malah mereka yang terusir dengan adanya sharing torrent yang dikeluarkan oleh Valir. Yes, Valir dari Udil bener-bener sang raja api kali ini Udil ya. Ini kalau kata Avatar nih, bapaknya Zuko. Buset, bapaknya Zuko langsung nongol di sini ya, Pak, yes, ya. Bener banget. Berarti di sini di dua belah pihak ada sang raja api dan putra petir Lemon ya. Ini putra petir Lemon juga belum keluar sampai sekarang. Tyrant Revenge udah di charge tapi belum dikeluarkan. Ahmad cukup berani. Bakal coba dipasang kali ini. Black Dragon bakal dikeluarkan. Yep. Langsung terhisap semua darahnya. Hanya mengusir mundur. Ingat ada Turtle, sorry, ada Lord kali ini, Pak Pulo. Benar sekali, Lord pun udah hadir. Akan menjadi sebuah bantuan untuk masing-masing tim yang bisa mendapatkan Lord tersebut. Tapi Ahmad, ini kalau dalam bahasa gue, too strong. Terlalu kuat. Pajak kok kareh bana, ndak ada yang talok buat maja tuh. Itu mode itu ji langsung kareh bana, nah, badannya. Iko bana CE23 udah lihat scene di sini benar-benar diganggu sama Pai. Pai benar-benar masih kuat banget, dia nggak takut dengan para pemain dari tim Anarki Hoshi. Sedangkan Albert bakal coba untuk mencuri. Ahmad di atas depan mencoba ngelawan seorang S7. Albert mencoba membantu seorang Ahmad. Duel terkait dikeluarkan langsung tembak sampai ke arah belakang. Ahmad sebelum berubah udah menjadi ditumbangkan. Satu pukulan terakhir tapi ditukar dengan S7. Harus tumbang. Albert pun langsung pulang dengan recall tas-tas-tasnya Udil. Wow. Bakal coba untuk membakar sedikit demi sedikit. Albert masih bisa loncat. Kali ini gak ada berubah. Albert terjatuh. Tyrant dia dan Albert harus tumbang. Bayang alien termakan sang dinosaurus dari tim alter ego. Sebuah aksi kejar-kejaran yang berhasil digagalkan oleh Leo Murphy. Benar-benar langsung menabangkan Tyrant Revenge. Finn pun diusir mundur. Ada Sin di dalam rumputan. Lord sudah dicolek-colek oleh Sally Boy. Masih menyisakan sekitar 23.000 HP lagi di dalam tubuh Lord tersebut. Siapakah yang akan berhasil? Lihat baratnya sampai depan. Membuat parameter agar untuk Hararki tidak bisa maju ke yes. arah teman-temannya. Benar banget, Sally Boy dan Miracle Boy pas pada Leo Murphy. Berhasil mendapatkan satu buah Lord. Kali ini Blue Buff bakal coba di reset kembali. Sin bakal coba dikejar oleh Pai. Lihat Pai terlalu semangat dengan lidahnya. Dan Sally Boy udah ada retribution-nya. Nggak dipakai. Bakal coba ditahan kali ini. Dan Blue Buff harus coba diambil Sally Boy. Dan ingat, Link tanpa Blue Buff bagaikan aku tanpa kamu. Yang ini membuat Albert sedikit kesulitan. Oh my God!
surprise attack tiba-tiba Lemon. Kita bakal lihat di sini replaynya. Oh enggak, ini replay yang tadi. Ini adalah aksi kejar-kejarannya. Albertnya udah selesai. Nah ini dia Tyrant revenge-nya on point banget. Ada juga Barat di bagian belakang. Mereka berhasil mendapatkan Albert. Bener banget, dan lihat ternyata Bapak Lo terhormat bakal coba loncat ke arah ini. Bitter Amat sudah membuka jalan. Udah boleh masuk Leo Murphy-nya. Sin di arah belakang gak bisa mendefend. Amat bakal coba merelakan dirinya. Tapi Amat. Ternyata Duel of Dragon. Selipo berhasil menyelamat. Siapa karena Wind of Danger masih bisa selamat. Dibalikan keadaan. Albert Dober, jadi ini bencana untuk tim Ararki. Dan Media yang didapatkan Selimo dan Medi Kalbun harus coba diampaskan. Dan Gary bisa menahan. Ini dia, Alter Ego mencoba mengampaskan game yang pertama. Wow, Medi yang didapatkan tas-tas di game pertama. Tepat di best turret dari Ararki Hoshi. Alter Ego menggoyang raja dari segala raja. 1-0 poin sementara Best of Five masih tetap berlanjut. Yes, benar banget. Di mana tadi kita lihat juga para pemain dari tim Alter Ego benar-benar mendominasi dari awal, dan bahkan kita bisa lihat sendiri Udil kalau tidak salah tanpa terpikau sama sekali. Sally Boy dia respect sekali. Dia langsung buat Wind of Nature, Pak Bulong. Benar sekali, Won langsung hadir di dalam deretan